Audio Jungle. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di Parepare. Nah di sini kita mau cek binaan kita punya Sultan Parepare. Mungkin teman-teman lihat yang punya ribuan kandang, kandang ayam maksudnya ya. Jadi di sini saya ingin mengecek 4 gedung sekaligus ya hari ini punya Sultan Parepare. Jadi mungkin teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 4 bulan yang lalu yang saya onkan di Parepare. Jadi ada 4 gedung, semua gedung-gedung jumbo dan semuanya adalah gedung rehab, gedung gagal total ya. Benar-benar gagal total. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana hasil dari pengerjaan saya karena saya juga hanya manusia biasa, hanya bisa berusaha berikan yang terbaik, rezeki Allah menentukan ya. Intinya saya tidak bisa menunjukkan kesuksesan ya. Saya juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita cek sama-sama. Pertama kita cek punya Pak Komandan, Pak Polisi ya. Gedung kembar. Ayo kita langsung ke lokasi bersama Rino CCTV. Mantap. Apa itu? Oh ya, oke. Jadi setelah dari Parepare, kita mau lanjut ke Pindrang. Pokoknya selalu semangat, selalu meledak bersama Audax. Tapi sebelum kita naik ke dalam, kita lihat dulu view-nya. Ini bagus sekali, guys. Ini hotelnya lumayan bagus ya, ada kolam renang juga. Nih, saya di sini daerah sentral. Coba teman-teman lihat, ini banyak gedung walet. Ini ada gedung walet juga kalau saya lihat dari sini. Ini mantap sekali guys, karena saya perhatikan dia pakai Audax 65W. Ini bukan binaan saya, cuman ini nampak dari sini. Kebetulan pas dekat parkiran, kita lihat view-nya banyak gedung walet. Alhamdulillah Audax 65W sudah banyak berkumandang di Parepare. Mantap ini. Ayo kita Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi kita sudah check out, kita sudah keluar dari hotel. Nah, mohon doanya teman-teman, semoga binaan kita di Parepare sukses. Dan kembali lagi pada intinya, saya hanya manusia biasa, hanya bisa berusaha berikan yang terbaik. Rezeki Allah menentukan. Saya dan tim Walet Bombana tidak pernah menjanjikan kesuksesan. Nah, jadi jangan mengharap kesuksesan kepada TWB, tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala karena kita hanya manusia biasa. Nah, ingat jangan panggil TWB kalau ingin dijamin. Nah, TWB tidak pernah menjamin kesuksesan. Ingat itu, guys. Tetap berdoa, sabar, ikuti arahan, insyaallah meledak. Alhamdulillah kita sudah tiba di lokasi ya. Jadi kita cek langsung karena ini RW kembar ada 2. Coba teman-teman lihat dari sini. Nah ini RW kembar, jadi satu gedung ini dibagi 2 ya. Jadi 2 gedung, 2 menara dan beda suara. Maaf, satu suara ya, tapi beda gedung. Satu suara tapi beda gedung. Nah, ini permintaan pemilik gedung karena kebetulan yang punya ini bersaudara, jadi dia tidak mau suaranya berbeda. Oke, kita masuk ke dalam, kita mau lihat apakah hasilnya meledak ya, binaan kita di Parepare RW kembar guys. Sebentar saya perlihatkan juga kondisi di depan LMB ya. Halo Pak. Nah ini Pak Komandan, ini polisi ganteng ini guys.
luar biasa. Jadi saya itu malas berdekatan orang ganteng, kita kelihatan jelek. Oke Pak, bisa kita masuk ya. Ayo kita masuk ke dalam. Oke, jadi di sini ada dua gedung ya. Jadi satu gedung ini dibagi dua. Punya Pak Komandan yang mana Pak? Oh yang ini. Nah ini saudaranya juga. Ini sama-sama polisi guys. Jadi permintaan beliau ini harus satu suara ya. Tinggal katanya rezeki, yang mana rezekinya bagus. Wah ini mantap ini guys. Saya juga penasaran mau lihat. Jadi kita yang mana dulu ini Pak? Tapi ruang amplinya di mana? Hah? Oh ke ruang ampli dulu Pak ya. Kita ke ruang ampli dulu, kita matikan dulu suaranya. Halo. Ya. Wah ini Pak Komandan ini. Ternyata di Pare-Pare ini banyak polisi ganteng guys. Wah ini luar biasa Pak Komandan. Ayo kita ke ruang ampli dulu. Pak saya buat video dulu Pak ya. Nah ini informasi dari pemilik gedung. Katanya masih hama toke masih ada naik karena ini masih ada celah. Jadi kemarin saya sudah jelaskan di channel YouTube, ini tidak boleh ada celah ya. Ini tidak boleh ada celah, otomatis hama toke pasti masuk ke sini. Jadi ini harus dilipat dua seperti ini, terus dijepit pakai. Jadi toke pasti masuk ke sini. Dia akan terjebak di bawah. Kalau seperti ini pasti akan masih tembus ke ruang inap. Ayo. Ini cara pasang pukatnya salah, guys. Ini 100% cara pasangnya salah. Hama toke masih masuk di celah-celah ini. Oke, kebetulan kita mau ke sini ruang ampli, jadi kita lihat dulu LMB-nya. Ayo. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini ada dua gedung, jadi satu gedung dibagi dua. Ini sama-sama polisi punya, ini Pak Komandan juga, di sini juga Pak Komandan. Jadi satu suara, ini suatu suara permintaan pemilik gedung. Jadi responnya sama, ya tinggal rezeki saja yang mana yang karena buru main ini guys. Mantap ini Pak. Coba lihat, mungkin tahu ya kalau saya mau datang, jadi burunya mulai main lagi. Tuh, tuh. Kayaknya banyak di dalam ini guys. Mantap sekali. Luar biasa guys. Ayo kita masuk. Ayo Pak, penasaran ini. Ayo kita masuk langsung ke ruang sebelah dulu. Kita masuk di sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita masuk ke dalam. Wah ini guys, coba lihat kotoran ini. Ini baru lantai dasar ya. Coba lihat tuh. Ini kotoran-kotoran baru. Ini kotoran baru semua. Ini kotoran baru. Coba lihat, woi mantap ini. Wih banyak kotoran baru ini Pak. Tuh. Ini baru juga ya. Ini baru. Ini baru semua. Tuh hampir di semua Twitter ini. Hai banyak sini nih. Tuh. Itu sana. Itu lagi. Woi mantap ini Pak. Nah itu lagi. Kayaknya ada di pancingan ini buat sarang tuh. Tuh ada di pancingan. Ini juga ada di pancingan. Coba lihat kotoran. Wih, di. Menceret-menceret. Coba lihat ini. Ini sampai di depan. Wih. Masya Allah, banyaknya sih ini, Pak. Wih. Coba teman-teman lihat ya. Ini kotoran semua berjejer. Jadi burung sudah mulai berjejer di sirip. Ya, tapi kayaknya rata-rata burung anakan ini. Ini masih putih-putih semua. Nih, coba lihat. Jadi kalau seperti ini berarti sudah mulai dirontokkan bulunya. Jadi sudah mulai masuk masa birahi, sudah mulai moles. Jadi sudah menandai lokasi. Biasanya dirontokkan bulu seperti ini. Ini baru lantai satu ini guys. Hei, mantap ini. Luar biasa. Berapa lantai nih Pak? Empat. Oh, empat lantai. Oke, kita ke lantai dua. Ayo. Kita ke lantai dua ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Woi, kita ke lantai dua guys. Coba langsung ke bawah dulu ya, karena ini rata-rata burung anakan semua tuh. Banyak isinya nih Pak. Wih, luar biasa.
Ini kalau rambai ini guys pasti bagus rezekinya. Coba lihat ini kotoran baru ya. Tuh kotoran baru. Ini baru semua. Tuh ada sarang. Dua jari. Coba masuk sini. Wih. Oh, jadi anakan ini rata-rata menempel di sini, guys. Kayaknya di sini. Tuh, coba lihat kotoran ini. Semua di sini. Coba lihat berjejer. Tuh. Oh, ada sarang juga di situ, guys. Coba teman-teman lihat. Tuh ada sarang. Wih, mantap ini. Ayo kita masuk ke dalam. Ini lagi. Itu ada kotoran. Itu ada kotoran baru lagi. Tuh. Oke, coba ke sana. Alhamdulillah. Oke, ini kotoran. Ini ada. Wih, dari mana air ini, Pak? Ini banjir dari mana ini? Oh, kayaknya merembes ya. Oh. Oke, oke. Oke, aman. Tapi enggak tembus ya? Enggak, Pak ya? Oke. Aman. Coba lihat ke belakang. Ini ada kotoran juga. Oke, lanjut kita ke lantai. Ke lantai berapa ini? Ke lantai 3. Ayo. Wih, mantap ini, Pak. Sudah mulai berkembang ini gedungnya. Jadi kemarin di sini tidak ada titik kotoran, ya, Pak? Ya, kemarin di sini tidak ada titik kotoran. Ini song. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mantap. Kita lanjut lantai 3. Mudah-mudahan meledak juga di sini. Woi, lebih parah di sini, guys. Coba lihat ini. Ini sudah polisi, sudah sultan, makin kaya lagi kalau begini, guys. Coba lihat ini. Hampir semua. Nih. Hampir semua Twitter. Luar biasa ini, guys. Nih, kotoran. Itu lagi. Itu ada lagi. Ini baru semua, Pak ya? Baru. Ini baru semua. Tuh. Wah, banyaknya isinya nih. Tuh. Mencret-mencret, guys. Nih. Saya yakin pengecekan kedua ini pasti meledak sarangnya nih, karena rata-rata burung anakan semua. Saya tidak tahu burung dari mana ditarik ini, guys. Banyak sekali nih kotoran anakan. Tuh. Oh, ada sarang di sini. Kayaknya sarang bakpao itu. Oh, siripnya beton ya. Oh, mantap ini sirip beton. Coba turun ke bawah. Tuh, kotoran baru semua. Nih, sampai di belakang nih. Ini. Woi, berhamburan di sini, guys. Coba lihat. Tuh. Nih semua. Nih sampai di belakang. Tuh. Mantap ini, guys. Nah, ini juga di pinggir. Ini ada di pinggir. Wih, banyak sekali nih, Pak. Hampir semua ini Twitter. Sini lantai 3 memang tidak ada kosong. Tidak ada kosong ya. Jadi lantai 3 kemarin song. Sekarang ini luar biasa ini. Ini polisi semua ini, guys. Jadi mudah-mudahan beliau ini mau bangun gedung juga ya. Tapi ini kah, Pak, yang tersemalam kita komunikasi? Wih, mantap ini. Sudah polisi ganteng, tinggal waletnya yang belum ada. Oke, lanjut lagi lantai terakhir. Nah, setelah itu kita lihat lagi gedung sebelah. Itu polisi juga punya. Ayo. Wih, luar biasa ini, Pak. Oke, guys. Kita lanjut lantai terakhir, yaitu lantai 4. Wah, ini aslinya. Ini mencret. Coba turun ke bawah. Saya tidak bisa berkata apa-apa ini, guys. Coba lihat ini ya. Ini ada sarang sekitar 3 jari. Ini ada polesan. Ini ada polesan juga di sini, 1 jari. Kayaknya ada burung mau bikin sarang di sini, guys. Ya, betul. Itu di sudut, Pak ya? Iya, ada. Di sudut, ada di atas Twitter juga. Wih, mantap ini, guys. Ini ada sarang. Tuh. Wih, itu ada polesan lagi. Tuh. Ini ada polesan lagi. Baik, mantap ini, guys. Coba turun ke bawah. Banyak sekali burung anakan ini. Masya Allah. Sukses ini gedung. Mantap.
Coba ini. Ini semua itu ada saran juga. Oke, turun lagi. Banyak isinya nih, Pak. Luar biasa. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi nih. Maju ke depan. Ke belakang ayo ini. Nih, kita ke dalam. Tuh. Kayaknya ada saran lagi. Oh, masih poles ya. Masih poles. Oke, turun ke bawah ini lagi. Ini ada lagi. Oh, ada sarang lagi. Tuh, sarang lagi. Tuh, sarang. Ini sarang disirip di beton. Sarang. Ini sarang lagi, baru. Oke, lanjut lagi. Kayaknya ada sarang juga. Ini baru. Nah, ini. Baru, Pak, ya? Baru. Ini baru. Wih, mantap ini, guys. Ini kotoran. Tuh, sarang lagi. Oke. Ini sarang. Ini sarang baru, Pak, ya? Baru. Ini baru. Ini ada lagi sarang baru. Tuh. Oh, di belakang juga. Tuh, ada di... Waduh, luar biasa ini. Ini, Pak. Coba sini, Pak. Sini. Tuh, ada sarang di sini, Pak. Kebetulan ini ada cor yang keluar. Oh, iya. Itu dipakai landasan sama burung walet untuk bikin sarang. Mantap ini. Ini ada sarang. Oke, kita lihat lagi. Sarang-sarang baru, sarang. Oh, ada nih, ini yang lama ini. Itu sarang baru ini. Ini baru, yang sebelahnya ini baru juga. Oke, alhamdulillah. Bagaimana, Pak, hasilnya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Biasa. Ini rezeki orang baik ini, guys. Memang beliau ini luar biasa. Kalau kita ke Pare-Pare juga, pelayanannya luar biasa. Betul-betul sultan, guys. Polisi, ganteng, kaya lagi. Wey. Oke, kita mau lanjut lagi RBW di sebelah, karena ini satu gedung, satu bangunan, dua gedung ya. Oke, kita lanjut lagi. Tetap stay di channel YouTube Supartinar 77 dan Supartinar Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.